Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu pi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 di CVA Sodor. Oke teman-teman, saya hari ini mau mereview Predator OD38 terbaru yang baru jadi di minggu-minggu ini, soalnya kemarin itu udah kehabisan stok dari Predator OD38. Mantap sekali, sekarang udah ready dari mulai popok, kok popor, mohon maaf, dari mulai chamber tumpuk sampai chamber monolet. Mantap sekali. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau mengasih tahu buat pelanggan-pelanggan kita, teman-teman kita yang sudah order kemarin, yang saya balas WA-nya agak lama soalnya kemarin ada acara habis nikahan seperti itu. Jadi mohon maaf apabila ada pelayanan admin yang kurang memuaskan, yang balas chatnya lama dengan saya, dimohon maafkan ya teman-teman, soalnya memang saya lagi nikahan, lagi resepsinan seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah order di CVA Sodor. Kami doakan panjang umur, sehat selalu, rezekinya lancar, amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, nah ini saya akan sedikit menjelaskan spek dari Predator OD38 atau juga Predator Malabar. Nah, mantap sekali ini yang pakai chamber tumpuk, daleman stainless atau dural. Ini kita selidiki baik-baik, ini dalemannya stainless tapi pembuatan masih semi CNC. Oke mantap banget. Nah ini saya jelaskan dari larasnya dulu. Nah ini larasnya menggunakan laras H2S Super, nah panjang 60 cm, OD13 alur 12, mantap sekali. Nah ini di dalam sini larasnya H2S Super, mantap sekali. Untuk jarak akurasinya 50-60 meter, groping rapat, mantap sekali. Oke teman-teman, jarak 50-60 meter, gak niti-niti amat tapi udah groping rapat, mantap sekali. Nah oke, untuk tabungnya ini menggunakan tabung OD38, kapasitas angin aman anginnya di 2700-2800 PSI, mantap sekali. Oke ini tuh jumlah tembakannya, kalau angin 2700-2800 PSI, ini jumlah tembakannya buat small game bisa 30-40 kalian oke banget, bisa sampai 50 kali juga bisa untuk setelan small game, mantap banget. Kalau buat full power big game biasanya 20-30 kalian udah habis, soalnya powernya memang joss banget. Oke untuk tabungnya juga udah ada pelindung tabung atau ras. Oke mantap banget, ini ada ras untuk pelindung tabungnya, dan juga manometer juga udah ada di depan tabung, mantap sekali. Ini cincin larasnya ada satu di depan sini, mantap banget teman-teman. Oke untuk pengisian anginnya ada di sebelah kanan. Nah letaknya di sini, udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya, mantap sekali teman-teman. Oke untuk chambernya ini udah menggunakan chamber dural seri 6, pembuatan semi CNC, banyak dural seri 6 ya teman-teman. Oke mantep banget, dan juga udah dilengkapi dengan tempat magazin dan juga single shoot, mantap sekali. Oke untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, nah, ini mudah banget dor. Oke keras sekali ini untuk senapan angin Predator OD38, Predator Malabar ini memang enaknya buat big game. Oke mantep banget teman-teman, buat big game ini cocok sekali teman-teman. Oke dan untuk triggernya udah menggunakan trigger match, oke varian terbaru, dan juga udah ada safety triggernya di sebelah trigger. Cancel kokang bisa kanan dan juga bisa di kiri, mantap sekali teman-teman. Oke oke banget, oke banget. Ini untuk hand gripnya orisinil hand grip, oke kita pakai yang ori-ori saja. Setelan power ada di belakang sini, mantap banget. Popornya CTR, popor maju mundur, mantap banget teman-teman. Oke ini speknya istimewir wirki wirki wir. Oke mantap banget untuk
rel mountingnya pakai rel 11 atau 12, ini bisa dicopot. Nah yang di bawah sini juga bisa dipasangin mounting 11 atau 12. Mantap sekali. Ini dia Predator Malabar OD38. Ini beberapa varian warna juga ada ready banyak. Ada yang ini saya perlihatkan, ini tadi variasi hitam sama orange. Oke, mantap teman-teman. Dan juga ada biru sama hitam, mantap sekali. Ini speknya juga sama, ada juga full hitam juga ada, mantap banget. Ini full hitam, mantap sekali. Ini belum ada cincinnya belum terpasang. Oke, ada juga warna merah hitam juga ada, mantap sekali. Pokoknya ini varian warnanya banyak sekali. Oke, biru sudah mas, biru sudah. Oke, nah sekarang kita lanjut ke harganya. Yang Predator OD38 Predator Malabar ini yang pakai chamber tumpuk ini harganya sekarang 3 juta berapa, ada yang ingat? Saya soalnya lupa, baru libur 2 hari udah lupa karena ini terbaru. Kita buat harga Rp3.100.000 dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS, dan juga ada bonus satu tambahan lagi, bonus gratis. Ini ada 3 pilihan bonusnya, ada bonus tripod, mimis satu kaleng, terus juga ada kaos. Nah ada 3 pilihan ini, pilih salah satu, mau free tripod, peluru satu kaleng, atau kaos sesuai ukurannya juga bisa. Mantap sekali, pokoknya teman-teman dapat bonus satu tambahan lagi. Nah untuk ongkirnya nanti teman-teman bisa langsung chat ke admin saya, admin 1, seperti itu teman-teman. Oke, mantap sekali. Ini yang Predator Malabar yang tumpuk. Sekarang kita perlihatkan yang chamber monolet. Oke, nah teman-teman, nah ini selanjutnya yang Predator Malabar OD38 yang pakai chamber monolet. Nah ini chamber monolet semi CNC, ini pakai dural seri 6, daleman masih dural atau baja, mantap sekali. Ini yang chamber monolet. Untuk larasnya ini sama, pakai laras H2S Super, panjang 60 cm, OD13, alur 12. Untuk tabungnya, tabung dural OD38, kapasitas angin sama 2700-2800 PSI. Oke, untuk manometer ada di depan sini. Nah, ini manometernya letaknya di sini, teman-teman. Mantap banget. Ini yang membedakan dari chamber tumpuk tadi ya, memang chambernya pakai chamber monolet ini, jadi ruang ledaknya memang agak lebih besar dikit, tapi dia itu gimana ya, teratur anginnya, agak seperti yang chamber monolet. Kalau chamber monolet memang agak besar sekali powernya, kalau yang ini memang anginnya agak gimana ya, teratur untuk keluar masuknya angin. Mantap banget. Untuk pengisian angin, nah pengisian angin tadi ada di kanan yang chamber tumpuk, kalau yang chamber monolet ada di bawah sini, udah menggunakan mini coupler juga. Untuk triggernya sama, menggunakan trigger match, mantap sekali. Safety trigger ini ada di sebelah kanan. Nah kalau ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang, nah kalau saya coba, nah kalau ke depan ya, nah kunci dia, kalau ke belakang, oke, mantap banget sekali. Oke, untuk tarikannya sama, menggunakan tarikan seat lever, mantap banget. Setelan power ada di belakang sini, popper GTR bisa maju mundur, mantap banget. Hand grip juga pakai hand grip ori, ada juga rasnya pelindung tabungnya, mantap sekali teman-teman. Ini tanpa beda jauh, soalnya yang membedakan memang yang ini chambernya, chamber pakai chamber monolet. Nah ini harganya memang agak beda, mantap sekali. Ini sama saja ya, menggunakan laras H2S Super. Untuk jarak akurasinya itu 50-60 meter, groping rapat, mantap banget teman-teman. Oke, ini jos gandos pokoknya. Oke, mohon maaf yang punya kata-kata jos gandos, mohon maaf saya sebut sedikit nanti dikiranya saya mau meniru, bukan, keceplosan dikit. Oke,
teman-teman. Nah ini untuk rel mountingnya pakai rel 11 atau 12 juga. Oke, langsung saja kita lanjut ke harganya. Ini sekarang harga promo bulan Mei dibanderol dengan harga promo Rp3.200.000. Tentunya udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Dan juga ada bonus tambahan 3 pilihan, peluru 1 kaleng, tripod senapan angin, dan juga kaos sesuai ukurannya. Mantap sekali. Bonus tambahan 1. Nah nanti ongkir bisa dibicarakan langsung saja WA ke admin saya, admin 1. Mantap banget. Nah yang pengen tanya garansi, semua senapan di CVS Outdoor bergaransi kecuali yang kemarin ada bocah Predator harga 3 juta memang gak ada garansi. Seperti itu ya teman-teman. Untuk garansinya ini garansi akurasi 2 minggu, garansi tabungnya 2 bulan. Oke, mantap kan? Beli di CVS Outdoor garansinya lama sekali. Akurasi sebelum kirim kita tes akurasinya, kita videokan, kita kirim video tes akurasinya. Mantap banget. Nah, itu bisa dilihat tes akurasinya ada di belakang sana. Untuk jarak tes akurasinya kurang lebih 25 meter. Nah, untuk ini varian warnanya, warnanya begini semua untuk Predator monoledge-nya. Nah, kalau nggak percaya ini bisa dilihat, nggak ada varian full hitam atau biru hitam, nggak ada. Nah, ini warnanya kuning hitam semua. Mantap sekali. Oke, teman-teman buruan langsung saja di check out sebelum barang kehabisan. Harga Rp3.200.000 kalau yang chamber monoledge, chamber tumpuk harga Rp3.100.000. Mantap banget. Buruan langsung saja di check out, hubungi nomor admin 1 di bawah sini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Pokoknya jangan lupa di subscribe dan juga di klik tombol loncengnya biar CVA Outdoor tambah maju, tambah semangat kerjanya, tambah baik untuk pelayanan adminnya. Karena saya sendiri adminnya kemarin yang balas chatnya lama sekali, soalnya memang agak sibuk memang, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih dan juga mohon maaf apabila saya ada kesalahan, baik salah ucap, salah juga tingkahnya, mohon dimaafkan. Oke, saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lar, salam satu topi, salam cedor dari CVA Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Outdoor.